Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih ya sudah hadir untuk di sesi 3 ini. Sudah ada yang banyak nih yang sudah hadir ya, ada 400-500-an. Kita akan mulai sekitar 5 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai sekitar 5 menit lagi. Kita menunggu yang lain dan seperti biasa nanti absen akan saya berikan di akhir. Dan hari ini kita akan praktek. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan laptop ya. Jadi kalau langsung praktek jadi enak nih. Jadi nggak perlu ada tugas lagi, Bapak Ibu bisa langsung menyertakan link prakteknya nanti di sini. Kita praktek sekitar 2 sampai 3 terus ya, nanti sambil melihat waktu. Kalau waktunya cukup, kita bisa praktek 3 terus ya. Namun kalau tidak cukup, kita cukup 2 terus. Nanti akan saya perkenalkan terusnya. Ya. Mungkin gitu, kita akan mulai lagi selama 4 menit lagi ke depan ya. Silakan sambil saya juga persiapan teknis. Bapak Ibu bisa siapkan dulu untuk laptopnya, jadi bisa menyimak YouTube-nya, bisa juga sambil praktek dengan laptopnya. Semoga sinyal hari ini bersahabat Bapak Ibu semuanya dan bisa belajar dengan maksimal.
soft skillnya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sudah jam 19.30 ya. Kita akan mulai tepat waktu supaya nanti kita tidak terlalu larut malam ya, dan kita bisa maksimal untuk belajar Bapak Ibu semuanya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga di malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam selalu semangat ya, dalam keadaan selalu semangat untuk mengikuti acara sesi 3 ini. Ya Bapak Ibu, seperti biasa ya, kita akan berdoa dulu seperti sesi-sesi sebelumnya supaya acara di malam ini mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan yang luar biasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya. Berdoa selesai ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Sudah banyak yang sudah saya berikan untuk materinya, sambil saya share screen untuk media netboardnya. Dan saya lihat di sini baru ada 3.000 orang yang sudah yang baru masuk ya melalui di kolom komentar ini, padahal yang mendaftar itu ada sekitar 28.000 lebih ya. Tapi belum semuanya masuk di sini ya. Jadi nanti untuk media ini akan selalu saya buka bagi yang belum absen, bagi yang belum menyimak, bagi yang belum mengerjakan aktivitinya, form tugasnya silakan segera, karena kita nanti sampai tanggal 17 ya untuk kelas online kita. Yang halaman home jangan lupa ya, yang baru masuk pastikan sudah absen di sini. Kemudian tergabung di grup Telegram, ada di sini grup Telegramnya, karena semua informasi update ada di sini. Terkait absen, terkait link, terkait live, terkait materi, kemudian berbagai hal yang lainnya akan selalu diupdate di grup Telegram ini, termasuk nantinya adalah link sertifikat ya. Kemudian untuk sesi live 1, bagi yang kemarin tidak mengikuti live, silakan bisa menyimak siaran ulangnya dan mengikuti aktivitinya, semua sudah ada di sini. Karena kemarin saya dapat laporan masih banyak yang WA ya, ngechat dan sebagainya, minta absen dan sebagainya. Semua link ada di sini semuanya Bapak Ibu ya. Nah, semuanya ada di sini. Untuk masuk di sini kan sudah dijelaskan ya, biolinky.co/greenleaf belajar. Nah, di sini diklik aja masuk di akses, nanti masuk di netboard ini. Ya, itu selalu saya ulang-ulang ya. Yang kemarin masih minta absen dan sebagainya, semua ada di media ini ya. Ini adalah PDF-nya, materinya yang sesi 1. Kemudian kemarin juga saya tambahkan terkait learning, tipek dan digital interaktif ya. Di sini juga silakan Bapak Ibu juga mengerjakan aktivitinya juga. Kemudian interaktif feedback ya. Di sini saya perkenalkan 3 tools ya, 3 digital tools untuk interactive feedback dari Idea Board, dari Expert Garden ya, sama Mentimeter. Jadi silakan dicoba, dan 2 dari 3 tools yang saya berikan silakan dikirimkan sebagai tugas ya, masukkan di form tugas. Kemudian di sesi live 2 kemarin adalah praktek tentang Thinklink ya. Thinklink nanti akan saya ulas sedikit yang kemarin, yang beda tampilan dan sebagainya, nanti akan saya ulas sedikit. Dan di sini sudah saya berikan tutorialnya, sudah saya berikan siaran ulangnya, silakan simak kedua-duanya supaya mendapatkan informasi yang jelas ya, supaya mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dan di sini juga saya berikan tutorial terkait jika Bapak Ibu punya tampilan yang berbeda. Ya, mungkin saya jelaskan dulu ya yang Thinklink kemarin Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tampilannya seperti ini, ini saya coba mendaftar lagi ya dengan akun baru, tapi ini saya sengaja saya buat supaya tampilannya seperti problemnya Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Ibu tampilannya seperti ini, itu berarti tunggu dulu ya. Ini putus. Putus. Enggak. Putus. Ya, bentar ya. Ya, saya ulang ya, sebentar. Nah, kalau Bapak Ibu tampilannya seperti ini di awal ya, sebelum diganti ya, itu berarti kemarin Bapak Ibu salah memilih statusnya. Maksudnya statusnya itu kemarin saya minta untuk teacher classroom ya, bukan yang e-learning atau yang corporate. Karena kalau yang e-learning corporate itu adalah untuk yang bisnis. Jadi otomatis Bapak Ibu akan diminta untuk premium, di upgrade saat mau nge-share link, saat mau bikin ting link, ya kan? Nah, maka harus diubah dulu Bapak Ibu untuk ininya, status akunnya, ya. Jadi untuk merubahnya Bapak Ibu bisa ini ya, di delete ini ya, klik yang gambar ini, kemudian di profile setting, kemudian saya masukkan dulu ya. Profil setting kemudian yang delete account ya, sama seperti yang kami infokan kemarin. Nah, ini. Ini ya. Login security ya. Saya ulang ya, yang ini profil setting, login security, kemudian ini delete account. Nah, ini password ini bukan password email Bapak Ibu, bukan password emailnya Bapak Ibu ya. Tapi password yang dikirimkan ting link ke emailnya Bapak Ibu. Jadi saat kemarin Bapak Ibu mendaftar ting link, ya kan, itu ada email masuk ya dari ting link terkait username sama password. Passwordnya itu bentuknya kode. Nah, jadi silakan untuk mendapatkan password ini untuk menghapus, Bapak Ibu cari aja di Gmailnya, cari di Gmail atau email yang Bapak Ibu buat mendaftar ya. Kemudian cari aja setting link, nanti akan mendapat passwordnya, copy paste masukkan sini, kemudian delete ya. Kemudian setelah di delete daftar lagi Bapak Ibu, daftar lagi, kemudian pilih yang status pilih yang status sebagai teacher ya, teacher learning. Ini saya buka aja biar jelas ya. Nah, teacher learning ini teh ya, yang tadi ya, pilih menu login, delete account. Nah, ini masukkan password. Nah, passwordnya ini bukan password email kita, tapi password yang diberikan ting link ke email kita. Jadi si ting link itu mengirimkan email konfirmasi. Nah, passwordnya itu bentuknya kode. Kemudian kita keluar, kita login lagi ya, login lagi, kemudian pilih yang ini classroom learning. Nah, kemudian tampilannya seperti tadi. Kenapa? Karena kita sudah terupdate seperti ini ya, tapi nggak masalah Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita sudah delete, kemudian kita sudah milih classroom learning, kita sudah bisa nge-share secara gratis untuk 1000 orang dalam 1 tahun. Ya, kita sudah jadi status teacher. Nah, ini nggak masalah. Nah, caranya ini sudah saya berikan semuanya di sini ya. Untuk mengeditnya ini ya, sudah ada di sini. Ya, memang tampilannya agak berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tampilannya sama, ya, kalau Bapak Ibu ingin tampilannya sama seperti di tutorial atau seperti pada yang rekaman sesi 2 kemarin, caranya ini aja, general ya, kemudian ini diedit, pilih yang profesi ya, ini pilih yang profesi ini. Nah, di sini. Nah, ini otomatis nanti akan keubah. Nah, tampilannya keubah, ganti yang reofesi. Nah, sudah sama ya, seperti itu, ini tampilannya sama. Yang pasti statusnya diganti dulu yang teacher room gitu ya. Nah, ini sudah clear ya, untuk ting link ya, sudah clear ya. Kemudian tadi juga saya tambahkan juga yang namanya gamification in learning ya, gamification
Jadi untuk menyimak materi ini, silakan menyimak peer deck-nya dulu ya, dalam bentuk presentasi interaktif, diisi aja aktivitinya. Kemudian memang nggak ada submit atau save, tapi itu sudah terekam Bapak Ibu jawabannya ya, jadi jangan khawatir. Kemudian ini ada tutorialnya, dan nanti akan ada lagi tutorial yang lain akan saya update besok gitu ya. Nah, nanti ada form juga untuk ketuntasan gamification ya, jelas ya. Nah, besok akan saya update. Nah, untuk hari ini kita akan belajar ke gamification lagi. Kita akan praktek membuat game pembelajaran ya, sama digital kurasi. Digital kurasi itu apa sih? Nah, nanti saya jelaskan ya. Ini juga ada kaitannya dengan interactive learning. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, namanya adalah Odlu Bapak Ibu ya, Odlu. Ya, kalau Bapak Ibu kalau Kahoot, Quizizz, Quizlet itu kan udah sering ya Bapak Ibu, mungkin banyak yang udah menggunakan. Jadi saya nggak mengajarkan itu, saya mengajarkan yang berbeda aja, yang mungkin belum mengenal ya. Nah, jadi ini saya kenalkan yang namanya adalah Odlu Bapak Ibu. Ya, mungkin kita bisa praktek dulu aja ya, sekilas. Saya beri waktu 2 menit ya nanti ya. Kita coba dulu aja. Saya akan nge-share linknya, Bapak Ibu silahkan bisa coba memainkan gamenya. Ya. Kalau Bapak Ibu kemarin tadi sore saya share word wall ya, bermain game juga. Ini adalah Odlu. Jadi kombinasi antara game dengan quiz kita. Jadi supaya anak bisa main game, dia harus bisa menjawab quiz dari kita dulu. Sudah saya share Mas. Jadi ya bisa di ini ya. Nah, linknya saya berikan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Di kolom chat, tunggu dulu sejenak. Linknya ada di kolom chat. Tunggu sejenak ya. Disematkan di paling atas, live chat paling atas. Belum. Tunggu dulu ya. Nah, udah keluar sini. Ya. Udah keluar. Nah. Sini udah keluar. Sini belum. Ya. Silakan ya, linknya sudah saya share di live chat, ada di paling atas, di sematan paling atas. Di sematan paling atas ya. Ya, silakan bisa dicoba. Nah, ini saya coba untuk apa namanya, membuat soal tentang ibu kota negara ya. Nah, jadi ini contohnya ya, nanti kita membuat seperti ini, simpel kok. Jadi saya pilihkan membuat game yang sederhana-sederhana ya, supaya punya banyak variasi. Nah, kemudian ini dijawab aja, ibu kota dari Qatar adalah Doha. Nah, ketika sudah gini nanti akan muncul play atau no play. Maksudnya dapat hadiah nggak untuk memainkan gamenya. Nah, itu ngelempar aja supaya kena posisi. Jadi ini kombinasi ya. Setelah main game selesai, kemudian ada kuis lagi. Seperti itu. Kalau misalkan salah, ini nanti ya coba ya. Kalau salah tidak bisa bermain game, jadi sampai benar. Sampai benar. Misalkan ini, check answer. Nah, salah ya. Nah, thinking time. Nah, salah. Harus sampai benar, di reset lagi. Nah, sampai dia sampai cari referensi kan, yang benar apa kan gitu kan. Kalau sudah benar, baru dia dapat kesempatan untuk bermain game. Nah, no play. Kalau no play, jadi nggak ada dapat bonus game ya. Situ muncul pertanyaan lagi.
dia. Nah, seperti itu. Ini lempar akor. Jadi belajar sambil bermain ya. Belajar sambil bermain. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin untuk bisa untuk kelas bawah ya, kelas bawah mungkin menarik. Dan nanti untuk jenis soalnya banyak dan jenis gamenya banyak. Mau pesawat luar angkasa, tentang memanah, menembak dan sebagainya. Jadi mengkombinasikan antara game dengan kuis. Nah gitu. Gitu ya. Nggak bisa dibuka karena sudah saya tutup ya. Sudah saya close ya ini ya. Nah ini sudah saya close. Sudah saya close. Kita langsung praktek aja ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya close ya. Karena sudah saya close otomatis nggak bisa main lagi ya. Nah sekarang kita langsung membuat aja Bapak Ibu caranya ya. Caranya silakan Bapak Ibu menuju ke ini Outlook ya. Outlook.org. Nah bisa minta tolong Mas Jody untuk ini ya, okay. Untuk di chat outlook.org ya. Nah outlook.org ya betul. outlook.org. Ya, tampilannya nanti di seperti ini ya. Silakan outlook.org ya. Saya ketik aja di sini tulis sambil dibantu Mas Jody untuk ini ya. outlook.org. Salah. Salah Mas Jody. Outlook. OOTLU. Ya. Outlook.org ya. Sudah Mas Jody? Saya buka tampilannya ya. Nah, ini ya. outlook.org. Linknya ada di paling atas ya. Linknya ada yang di paling atas. Oke, outlook. Ya. Oke, yang sudah bisa buka tolong di live chat ya. Bisa ya. Yang belum bisa dicoba lagi. Oke ya. Semoga Bapak Ibu bisa ini ya sambil praktek. outlook.org. Saya tunggu yang lain dulu ya, silakan bisa join. Masih loading ya, tunggu dulu ya kalau masih loading ya. outlook.org. Masih muter. Apa gara-gara yang masuk banyak banget ya? Tunggu dulu aja ya. Kita pelan-pelan dulu ya.
Saya share lagi dulu, pelan-pelan ya. Karena bisa jadi yang masuk banyak nih. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa. Ada yang bisa ya. Outlook. Kalau enggak cari aja dulu di Google ya, OODLU ya. OODLU cari di Google ya. Cari di Google, kemudian yang paling atas ini outlook.org. Nah, kemudian cari lewat Google dulu OODLU ya. OODLU ya, kemudian pilih yang paling atas ORG. Seperti itu ya. Reloading, reload dulu. Nah, belum bisa masuk. Alhamdulillah kebuka. Ya, ada yang bisa. Ada yang belum bisa. Loading terus. Ditunggu dulu, ya. Karena yang masuk banyak ya. Karena yang masuk banyak. Karena yang masuk banyak bisa ditunggu dulu. Oot dulu, oot dulu. Oke, belum bisa masuk. Oke, masih muter linknya, tidak mau masuk, hilang tadi sudah bisa. Nah, bisa, belum bisa, susah. Ada yang sudah bisa. Ya, masih di linknya Bapak Ibu ya. OODLU ya, OODLU ya. OODLU. Masih untuk innya ya. OODLU. Nah, bagi yang sudah ya, yang mungkin bisa nyimak dulu yang belum ya. Yang belum bisa nyimak dulu sambil menunggu. Silakan bisa login yang ada di pojok kanan atas, itu ada tulisan login. Ya, di pojok kanan atas itu ada tulisan login. Ya. Di pojok kanan atas ada tulisan login. Ya, di pojok kanan atas login, diklik ya. Kemudian pilih yang register Bapak Ibu ya. Pilih register, kemudian pilih yang I am teacher. I am teacher. Ya. Ya. Nah, ini ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Karena banyak yang masuk kan Bapak Ibu ya. Jadi pelan-pelan dulu aja, ditunggu dulu aja ya. Ditunggu dulu aja. Yang pasti Bapak Ibu sudah bisa login. Insya Allah mudah kok ini. Tak carikan aplikasi yang mudah, nggak menyusahkan. Insya Allah mudah ya. Pilih login yang di pojok kanan atas, kemudian pilih yang register Bapak Ibu, pilih yang I am teacher. I am teacher. Nah ya, pilih yang I am teacher. Kemudian create teacher account, ini di pilih aja emailnya ya. Emailnya tulis saja yang mau dikaitkan email yang mana, Gmail, kemudian dicentang ininya, I agree to the term of service and privacy notice. Ini dicentang. Ya. Kemudian continue. Nah. Kemudian silakan continue. Ada yang sudah bisa masuk, ada yang belum bisa ya. Nah, Bapak, nyimak dulu aja. Biasanya kalau nyimak di sini nanti praktiknya insya Allah lebih mudah. Ya. Masukkan alamat email. Jika sudah masukkan alamat email dan di checklist I agree-nya, continue. Kemudian silakan Bapak Ibu masuk aja di Gmail ya, atau di emailnya silakan dicari, diklik ya. Email dari Outlook-nya,
email dari Outlook dicari, kemudian ada tulisan click here to complete your registration. Nah, di situ. Kalau enggak, cari di semua email ya Bapak Ibu ya, semua email. Cari di semua email. Kalau enggak ada di semua email, cari di spam. Semua email atau spam atau telusuri. Ya. Yang pasti di reload dulu, ditunggu, di reload dulu, di refresh. Kalau belum masuk, cek di semua email, ya. Kalau enggak ada, cek di spam. Kalau belum ada juga, telusuri di sini. Nah, tulis saja di sini Outlook. Nah, kalau sudah ketemu, silakan Bapak Ibu klik ini ya. Klik here to complete your registration. Nah, di sini. Jadi, ini adalah untuk konfirmasi Bapak Ibu. Emailnya Bapak, Bapak Ibu ya, emailnya sendiri ya, bukan email saya ya. Ya, yang belum bisa masuk, ditunggu aja, nyimak dulu aja, nanti bisa ikut yang aplikasi kedua. Kalau yang nggak bisa masuk ya, tenang aja ya. Nah, kemudian klik here to complete your registration. Jika sudah, nah nanti ada tulisannya you already complete your account registration. Nah, kalau punya saya seperti ini. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan password. Ya. Kalau sudah ketemu emailnya, diklik Bapak Ibu. Diklik ya, diklik emailnya. Kemudian passwordnya diganti. Passwordnya harus ada huruf besarnya ya. Harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, sama ada angkanya. Nah, itu harus ada tiga aturan itu ya. Ini aturan dari ininya ya. Huruf besar, huruf kecil, sama angka. Nah, ini paling enggak mencakup tiga ini ya. Huruf besar, kecil, sama angka untuk passwordnya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan password dua kali. Jika sudah, ya udah, tinggal login aja selesai. Itu berarti akunnya sudah tercapai, ya. Yang masih loading nyimak dulu aja, nggak apa-apa. Mungkin karena servernya yang masuk banyak ya, bisa nyimak. Kalau bisa gabung lagi nggak apa-apa. Kalau bisa join lagi nggak masalah. Nah ini ya huruf besar huruf kecil. Oke. Yang sudah sampai sini, yang sudah complete your account, yang akunnya sudah register, silakan coba di live chat Bapak Ibu, ketik di live chat ya sudah register. Ya, sambil saya cek siapa yang sudah. Sudah register. Sudah register. Ya. Sudah register. Sudah register. Nah ini moga-moga saya juga nggak ini nih. Yang sudah register bisa ini ya, sudah register ya. Oke. Masih proses register ya, ditunggu dulu ya. Belum ada email, emailnya ditunggu dulu Pak. Dicari di tadi, dicari di kotak masuk, kalau enggak di spam ya, di sampah, atau cari search email. Nah ini server saya juga enggak bisa nih, kayaknya Outlook-nya enggak kuat nih. Outlook-nya enggak kuat nih, saking banyak yang masuk ya. There was a problem connecting the server. Nah Outlook-nya enggak kuat connecting to the server. Nah, ya kan? Oke. Okay. Ya, sambil saya jelaskan ya, sambil nunggu yang lain bisa ini, karena ini servernya kayaknya enggak kuat untuk 2000 kita peserta untuk masuk ya. Gak apa-apa.
Nah, sambil saya jelaskan, jadi nanti kalau memang hari ini nggak bisa saya terangkan, nanti saya berikan tutorialnya aja. Saya buatkan tutorial singkatnya, ya. Ya, tapi harapan saya tuh bisa praktek hari ini. Nah, dulu ini kalau Bapak Ibu yang sudah belajar wordwall ya, kalau wordwall itu ada TTS, kemudian menyambungkan kata, kemudian mencocokkan kata-kata, ya kan? Nah, Outlook ini juga seperti itu. Cuman kalau Outlook ini ada permainannya. Jadi ada permainan, ada kuis. Jadi di blend, ya, di blend, dicampur. Game kuis seperti itu ya. Tapi kalau wordball, game sama kuisnya jadi satu. Kadang cuma kuis saja. Ya, gamenya cuma unsur-unsur efek, unsur musik, unsur background semacam itu, ya, di situ. Jadi Outlook ini mungkin sebagai variasi, ya, sebagai variasi. Nah, ini servernya kaget ya, yang masuk langsung 3.000. Oke, nggak apa-apa. Ini pengenalan dulu. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa lihat ya Outlook seperti apa. Ini saya juga nggak bisa login nih. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya. Oke. Kalau nggak bisa, kita beralih ke perangkat satunya dulu aja ya. Kita perangkat satu dulu aja. Satunya dulu ya. Kita ke satunya dulu kalau gitu. Di QuizWizard ini. QuizWizard. Nah, sebelum saya minta Bapak Ibu untuk bermain, nanti takutnya nanti ngedown lagi ya QuizWizard ini. Saya akan mendemonstrasikan dulu ya, sambil nanti saya tunjukkan caranya. Ya, supaya ini nanti yang QuizWizard juga nggak ngedown servernya ya, saya akan tunjukkan dulu ya. Saya akan tunjukkan dulu untuk bermainnya. Jadi ini yang sudah saya buat. QuizWizard ini seperti ular tangga Bapak Ibu, seperti menyelesaikan misi. Ya, ini papannya ya. Nah, QuizWizard ini ada dua model Bapak Ibu, ada dua model. Model yang pertama itu bisa dimainkan secara live, secara langsung. Misalkan Bapak Ibu sambil nge-zoom, sambil Google Meet, ya kan, secara live bisa. Atau yang kedua, secara asinkronus, ya. Asinkronus itu secara non-live, ya, secara non-live. Jadi kita, saya coba demonstrasikan dulu ya, supaya ada gambaran ya, supaya ada gambaran terkait ini. Misalkan saya klik bermain. Nah, ini ada dua nih. Balapan langsung atau pekerjaan rumah. Nah, namun di sini ada kelemahannya Bapak Ibu. Kelemahannya adalah karena ini ada versi berbayar sama versi gratis, otomatis ada batasannya. Ya. Batasannya apa? Batasannya adalah peluncuran gamenya. Nah, ini kita punya di versi gratisnya kita punya 3 kredit untuk meluncurkan gamenya selama 1 bulan. Ya. Ya, berarti kan untuk variasi kita kan ya masalah juga ya kalau untuk variasi ya. 3 peluncuran untuk sekali untuk sebulan. Ya, ini tersisa 2 ya. Ini ada 2, ada balapan langsung atau untuk pekerjaan rumah atau PR ya atau asinkronus. Kalau balapan langsung tuh live. Nah, kelemahan yang kedua Bapak Ibu, untuk yang versi live-nya, versi langsungnya itu sayangnya hanya bisa untuk 20 orang. Ya, kalau versi live-nya ya. Tapi bagi saya nggak masalah karena kita masih bisa menggunakan yang ini, pekerjaan rumah, homework atau asinkronus. Ya, kita bisa memberikan game ini sebagai pekerjaan rumah. Dan untuk yang pekerjaan rumah ini saya lihat tidak ada batasannya. Ya. Kita coba ya yang ini ya, pekerjaan rumah atau homework. Kemudian ini ya. Saya coba luncurkan untuk 1 kredit. Dan ini saya beri batas waktu. Ini ada batas waktunya ya. Nanti kita praktek, semoga nggak ngedown lagi ya. Ini tak kasih gambaran dulu. Kalau misalkan ini nanti ngedown lagi ya, terpaksa nanti saya kasih tutorial singkat lagi. Nah, tapi semoga kita bisa ini. Semoga nanti kita bisa praktek. Ini acak, ini jawaban beruntun.
Nah, ini ya. Kemudian kita coba ini pergi. Go. Nah. Ini ada musiknya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kode aksesnya. Saya coba dulu, saya main dengan HP saya dulu ya. Takutnya nanti malah ngedot. Kita coba dulu aja untuk main. Musiknya saya hilangkan dulu. Ya. Bentar ya. Jadi nanti aturan mainnya Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, nanti startnya dari satu ini, dari satu. Dan aturannya, kalau dia menang, dia melangkah. Ini ada yang masuk nih, Agus Yuwono nih. Ada yang masuk ya. Oke, kita coba aja, nggak apa-apa kalau gitu ya. Kita coba aja, tak kasih share linknya aja ya. Ini Anjasari juga ada masuk nih kayaknya. Hakim juga ada masuk, ada tiga. Riza juga ada masuk nih. Nah ini bisa masuk ini dari mana ini ya? Karena ini kode aksesnya di ini ya, udah di copy kayaknya ya. Oke, tak copykan aja kode aksesnya. Kita lihat ya. Kita lihat coba tampilan bermainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mencoba lihat tampilan bermainnya. Nah, ini saya masuk sebagai siswa. Ya kan? Linknya tadi saya copy, saya masukkan sini misalkan jinfo.id play. Ini saya mendemonstrasikan sebagai siswa dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan muncul kan. Ibu kota Bulgaria adalah Sofia, benar atau salah? Nah, next question. Nah, saya peringkat 9. Kalau melihat tampilan dari guru, ya. Kalau melihat tampilan dari guru, nah seperti ini ya. Nah ini ada yang masuk banyak nih. Peringkat 1 Agus ya. Nah ini ada banyak nih. Dwi Sucia ada 50. Ada 59 yang masuk. Ini udah banyak yang masuk nih. Nah, lihat hasilnya juga bisa juga di sini. Ini tampilan guru ya. Nah ini Sarif nomor 1 nih. Peringkat 1 Sarif. Lihat tabel hasil juga bisa. Nih. Tabel hasilnya ya. Nama pemain juga bisa. Dalam waktu 27 detik benar berapa ini kelihatan. Nah, ini kita bisa melihat juga untuk data-datanya Bapak Ibu. Nah, Asman salah. Nah, ini. Gitu ya. Mungkin saya share aja hasilnya mungkin mana tadi hilang. Edit ya, karena sudah saya tutup. Ya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah. Sekarang kita akan saya coba satu lagi, semoga bisa ya. Coba bermain, saya share linknya. Nanti saya share linknya Bapak Ibu. Saya share linknya. Bentar ya. Semoga enggak ngedown nih. Semoga nggak ngedon. Luncurkan dengan batu hijau. Saya kasih batas waktu 3 menit. Acak. Bentar, saya kasih ininya ya. Bentar, tunggu dulu. Ya, Mas Jody bisa tolong ini. Bentar. Ya, habis ini akan saya share kodenya.
ada ya, saya share untuk kodenya ya, linknya ya, silakan dicoba dulu. Habis ini kita praktek, semoga nggak ngedown servernya. Nah, itu ada linknya dari Greenleaf Belajar, sudah saya berikan linknya untuk mencoba permainan ini Bapak Ibu ya, silakan dicoba dulu untuk permainannya. Nah, ini ada yang masuk ya. Nah, Marisa, Santi dan sebagainya. Banyak yang masuk nih. TK Alam. Ya, tolong yang bisa masuk. Yang bisa masuk tolong chat ya. Sudah masuk gitu ya. Ini tanpa login ya Bapak Ibu ya. Ini udah banyak masuk nih. Nah. Irnawati, TK Alam. Nelly. 14 pemain selesai. Nah. 44 masuk. Nah. Sudah full ya karena ada ini ya. Ah, ada yang masuk ya, ada yang masuk kan? Ada yang sudah bisa masuk, ada yang sudah masuk, ada yang muter-muter. Nah, ada jaringannya Bapak Ibu, jaringannya Bapak Ibu ya. Yang lain sudah bisa masuk nih, sudah banyak nih. Ya jelas ya. Jadi kalau melihat ininya, cara bermainnya sebagai siswa ya. Oke, sudah bisa masuk ya. Kaget banyak yang masuk. Ya, ini sudah selesai, sudah banyak yang main. Kita lihat hasilnya. Oke. Ya, kalau Bapak Ibu nggak bisa praktek, mungkin ini nanti menyimak dulu aja kalau gitu ya, menyimak dulu aja ya, supaya ada gambaran ya. Ini kayaknya servernya juga ngedown juga nih, nggak siap nih quiz wizardnya nih. Banyak yang masuk soalnya ya. Hasilnya aja nggak keluar ya. Nah ini pemenangnya Irnawati. Nah ini hasil akhirnya seperti ini ya Bapak Ibu ya nanti ya. Ini gambaran dulu ya. Kalau lihat tabelnya juga bisa, nama pemain juga bisa kelihatan nih namanya, waktu yang diambil bisa kelihatan juga, berapa lama, unduh laporan juga bisa ya. Kalau mau dibuat laporan, mau di download juga bisa. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan untuk prakteknya nih. Cara membuatnya ya. Entah. Ini Bapak Ibu jangan masuk dulu, nanti kalau masuk takutnya kedon lagi ya. Quiz Wizard. Namanya Quiz Wizard ya Bapak Ibu ya. Quiz Wizard. Nah, ini enggak bisa masuk lagi ya. Application error. Servernya enggak kuat juga nih. Servernya enggak kuat. Nah, ini ya tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu mohon nyimak dulu aja daripada nanti ngedown lagi ya. Ini saya
contohkan singkat aja, simple kok ya, untuk login ya. Jadi ini disimak dulu aja, nanti takutnya kalau Bapak Ibu semua masuk ke QuizWizard nanti malah servernya ngedown ya. Saya akan menjelaskan singkat aja karena nggak begitu sulit. Yang pasti kita register free ini ya, register free. Saya jelaskan singkat ya. Nah, ini servernya nggak kuat nih. Nah, ini masih register ya. Masih register. Untuk cara membuatnya. Ya, jangan pada masuk dulu ya, supaya nggak error ya. Jadi sambil saya terangkan ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu ini ya. Jadi QuizWizard ini bentuk modelnya adalah sistem race, sistem competition, sistem balapan ya. Di mana ada satu jalur ya, anak untuk menyelesaikan jalur itu. Nah, kalau salah dia akan mundur langkahnya, kalau menang dia akan maju langkahnya. Nah, seperti itu permainannya. Kemudian ada yang namanya itu power up. Power up itu seperti senjata, Bapak Ibu. Senjata itu untuk meningkatkan poin. Nah, meningkatkan poin seperti itu. Untuk game bonusnya. Ya. Jadi, ketika sudah register, nanti ada pilihan I want to play atau I want to create. Nah, karena kita sebagai host ya, kita akan create ini. Kemudian ini kita langsung register with Google aja ya, biar cepat. Kemudian dikaitkan dengan akun Google-nya. Seperti ini ya. Disimak dulu aja ya. Jangan masuk ya. Kalau masuk nanti takutnya ngedown. Nah, ini saya terangkan singkat aja, pelan-pelan. Register with Google. Tuh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada versi gratis sama ada versi berbayar. Kalau versi gratisnya itu kita bisa membuat 3 kali dalam 1 bulan ya, 3 kali dalam 1 bulan. Artinya kita bisa membuat secara asinkronus, Bapak Ibu. Asinkronus itu non live ya. Kita bisa membuatkan jadi tugas atau PR yang dia bisa berkompetisi untuk dengan temannya. Nah, ada dua aturan. Mau dibuat main game berulang-ulang atau cuma satu kali saja, satu kali masuk atau berkali-kali masuk, nanti ada pengaturannya ya, ada pengaturannya Bapak Ibu untuk QuizWizard ini. Nah, jadi ini sebagai variasi game juga. Kalau tadi sudah World War ya, Outlaw ya, nanti kalau Outlaw nggak bisa nanti tak kasih ini aja, tutorial singkatnya aja, tenang aja, yang pasti ada banyak akses untuk belajar. Ini tadi karena servernya ternyata nggak kuat, beda dengan Tingling kemarin ya. Nah, kalau udah seperti ini nanti kita pilih next dan pilih yang ini, play a public game atau make a game. Nah, karena kita mau membuat game berarti yang ini ya, make a game. Make a game. Linknya nanti ya, linknya nanti ya. Ini nyimak dulu aja. Videonya blur Pak, itu resolusinya Bu. Resolusinya bisa dinaikkan aja.
resolusi atau apanya itu solusi ya. Nah, kemudian jika sudah sampai sini ya Bapak Ibu ya, nah ini ada namanya itu choose for template. Nah, design your game board, jadi papan permainannya kita desain dan choose from template. Jadi ada dua pilihan, kita mau upload dari gambar kita atau mau pakai templatenya sini ya. Kalau pengen lebih mudah, kita templatenya saja. Nah, karena di sini templatenya sudah ada, sudah banyak templatenya. Dan nanti akan ada banyak pilihan untuk template-templatenya ada banyak ya nanti ya. Ini saya terangkan dulu. Ya, nyimak dulu aja. Nah, ini ada templatenya Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya seperti ular tangga itu ya, satu jalur. Ini ada banyak, apakah naik ke gunung atau peta harta karun ya kan. Nah, ini tergantung jumlah soalnya Bapak Ibu mau berapa. Atau tangga juga bisa kalau memang soalnya dikit yang ini ya. Atau ini muter lingkaran ya. Jadi ini bebas sih, kita mau membuat rutenya seperti apa bebas, backgroundnya seperti apapun juga bebas. Ini juga bisa. Jadi silakan nantinya Bapak Ibu memilih template itu sesuai jumlah soalnya. Kalau memang soalnya banyak ya silakan cari yang templatenya itu jauh, apa namanya, terpanjang ya, nomornya banyak ya. Nah, ini saya contohkan aja yang ini aja, misalkan yang ini ya. Misalkan yang ini. Nah, ini ya. Seperti itu. Ya. Di sini nomornya, ini nomornya bisa kita pindah-pindah nih. Nah, ini nomor 1 ya kan. Ini nomornya. Nomor 1, 2. Nah, ini kita pindah-pindah ke sini. Nah, nanti mereka loncat-loncat ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, jalurnya ke sini ya. 5 misalkan. Kalau mau nambah nomor bagaimana? Klik kiri 2 kali aja. Klik kiri 2 kali. Klik-klik. Nah, muncul ya. Nah, ini. Nomor 6 mana ya? Oh, ini 6. 6. Seperti itu. Nah, untuk nomor. Kalau misalkan dibuat renggang juga enggak masalah. Ini enggak ada aturannya harus rapat ya. Mau dibuat renggang juga boleh. Misalkan kita buat sampai 10 ya. Kalau kelebihan kita klik kanan delete. Nah, misalkan 10 di sini, 9 di sini, 8, 7 ya sini ya. Nah, seperti ini. 5, 4, 3. Seperti itu ya pengaturannya ya, bebas ya. Nah, ini. Jadi ada 10 langkah nih, 10 langkah. Kemudian ini square atau circle. Nah, ini adalah mau buat lingkaran atau kotak. Nah. Kemudian ini besar kecilnya. Nah, ini besar kecilnya. Disesuaikan sama background-nya saja. Kalau background-nya kotaknya kecil-kecil ya dibuat kecil. Gitu ya. Nah, ini adalah papan loncatnya. 1, 2, 3, 4 ini papan loncatnya. Yang berisi soal ya, berisi soal. Nah, ini. Yang kita gunakan adalah yang lingkaran ini ya, Bapak Ibu ya, yang lingkaran ini ya. Yang digunakan untuk soal untuk melangkah adalah lingkaran ini. Kalau mau dibuat rapat 1, 2, 3 sampai 30 enggak masalah. Mungkin itu akan lebih menarik ya, akan semakin banyak pertanyaan juga no problem ya. Itu masing-masing kebutuhan saja. Kemudian ini ada answer correct move forward. Kalau jawaban benar itu melangkah berapa space. Nah, ini ada aturannya. Kalau Bapak Ibu bikin banyak silahkan dibuat langkahnya random juga boleh. Ya. 1 sampai 6 ya, misalkan pakai dadu nanti kan. Acak atau satu-satu. Ya, mau acak random atau satu. Setiap langkah satu-satu.
Kalau jawaban salah bagaimana? Mundur 1, mundur 2, atau mundur 3, atau random. Nah, jadi nanti kayak dadu juga. Itu ya, jadi ini kayak dadu juga. Ya, kalau mau mundurnya 1 silakan. Seperti ini ya, kalau menang 1 langkah, kalau kalah mundur 1 langkah. Ini ya, answer incorrect, ini answer correct. Kemudian ini musiknya. Nah, silakan mau pakai musik atau tidak, bebas. Untuk big soundnya ya. Nah, ini tinggal di play aja. Kalau mau lihat. Nah, itu ya. Kemudian jika sudah, sekarang membuat soalnya nih, question ini. Nah, tinggal kita buat question kan. Mau kita mau membuat questionnya berapa? Kalau melihat di papan ini kan ada 10, berarti minimal kan kita ada 10 ya, supaya nggak dapat soal yang sama kan. Minimal kita 10. Nah, maksimalnya berapa? Bebas, nggak ada batasan. Nah, ini ada banyak pilihan ya. Misalkan kita bisa memasukkan gambar nih. Nah, drag on drop atau image library. Bisa juga YouTube, kita punya video YouTube di sini. Misalkan meminta anak-anak untuk menyimak video dulu, kemudian menjawab pertanyaan juga bisa. Jadi alamat linknya YouTube masukkan sini. Kemudian ada soalnya. Bisa juga dengan suara nih, di recording. Ya. Nah, jadi klik aja ininya. Nah, ini sudah mulai recording. Nah, ibu kota dari Iran adalah save. Itu ya. Nah, ini sudah masuk ya. Ya, nah ini sudah mulai recording. Ya, nah ini sudah mulai recording. Recording ya. Oke. Save. Ini sudah recording ya. Jika ditambahkan ininya adalah soalnya. Nah, misalkan ibu kota dari Iran. Nah, ini multiple choice ya. Ini ada 4 pilihan A, B, C, D. Kalau mau tambah E juga bisa, sampai F juga bisa. Kalau cukup sampai D, ya ini dihapus saja. Nah, misalkan ini Teheran, Jakarta, Havana, Sydney, ini ya misalkan ya. Nah, kemudian kita centang yang benar, koreks. Nah, ini berarti kalau anak menjawabnya bukan yang ini, berarti salah ya. Jadi ini tandanya ini ya, centang. Mana jawaban yang benar ini dicentang. Kita kasih rumus ini. Kita bisa masukkan juga gambar juga di sini. Kalau memang soalnya apa pilihan jawabannya bentuk gambar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi nih, soal nomor 1 sudah jadi. Nah, ini juga suaranya sudah masuk. Sudah mulai recording. Ya, nah ini sudah mulai recording. Nah, ini masuk ya. Ibu kota. Kemudian poinnya juga bisa kita atur nih. Nomor 1 ini poinnya berapa? 10, 100, atau berapa kalau berhasil. Nah, itu ya. Kemudian menambahkan pertanyaannya yang ini kan, add question, dan seterusnya. Nomor 2, dan seterusnya. Kita buat benar salah juga boleh, true or false ya. Jadi misalkan ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Benar, salah. Berarti yang lain ini kita hapus, C sama D kita hapus. Nah, kemudian kita kasih jawaban benar koreknya nih. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu ya, nyimak dulu aja ya. Oke, ini yang quiz wizard. Nanti silakan Bapak Ibu, harapannya kalau ini nanti lancar, silakan langsung praktek aja nanti dari siaran ininya ya. Nah, udah, ini tinggal add question lagi. Dan seterusnya. Kalau jumlahnya ini ada 10 nomor, berarti minimal bikin 10 ya. Kalau bisa minimal bikin 10 supaya enggak dapat soal yang sama. Ya. Ya 12, 15, 20, nah nanti diacak. Kalau dia salah kan mundur lagi, maju lagi semacam itu. Nah, gini. Nah, ya, kemudian ini setting. Kalau questionnya sudah selesai sampai 15 dan seterusnya ya. Kita klik setting, kemudian game title-nya kita tulis apa nih, misalkan nama ibu kota negara. Title-nya ya. Ya, sorry. Ya,
Kemudian ini deskripsinya, misalkan anak-anak selamat mengerjakan dan bermain. Ini Indonesia ya, Indonesia. Kategorinya ini enggak ada sini ya, sos negara ya. Kita pilih other. Pilih yang other. Ya, jika sudah, papan sudah jadi, question sudah jadi, setting sudah jadi, grade the questionnya ini harusnya lebih dari ini ya, 10 ya. Kalau ini harusnya centang nih, tapi ini saya persingkat aja ya, nanti Bapak Ibu silakan mencoba sendiri. Ya, jadi usahakan soal itu lebih banyak dari jumlah ininya, nomornya ini. Ya, ya. Pak, kalau mau buat nomornya gimana? Tadi sudah saya jelaskan ya, tinggal klik dua kali, klik-klik, nah ini 11. Klik dua kali, nah tiba 12, nah tinggal dipasang-pasang aja. Kalau bisa urut ya, nah, kalau mau delete ya klik kanan, delete. Klik kanan, ganti color juga bisa, nah seperti itu. Delete, seperti itu ya, delete. Nah, sudah. Kalau sudah jadi, siap untuk dimainkan, ini save. Kita klik save. Ya, sesimpel itu Bapak Ibu, tinggal kita share untuk linknya. Tinggal kita share untuk linknya. Nah, kita share untuk linknya. Oh, ini ada yang jawabannya belum saya ini ya. Oh, nomor 3. Nomor 3 saya hapus dulu. Nah, udah. Saya save. Nah, tinggal kita nge-share linknya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah mudah, insya Allah mudah ya. Ini saya carikan yang mudah-mudah. Nih, congratulations sudah membuat game pertama ya. Nah, tinggalin aja play your game. Ya, play your game. Nah, ini ada dua ya, live race atau homework. Kalau live race itu berarti secara sinkronus Bapak Ibu, secara live ya, secara live. Nah, ini secara live. Nah, tapi kalau secara live ini kelemahannya tadi hanya 20. Hanya bisa 20 orang ya, 20. Kalau kelasnya kecil Bapak Ibu, kelasnya hanya 20 mungkin pas itu ya. Nah, tapi kalau kelasnya lebih dari 20 gunakan aja sebagai homework. Homework itu sudah bisa menarik juga, kok sudah menantang juga seperti tadi ya. Nah, homework kemudian di launch. Nah, udah ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau preview dulu, mau uji coba dulu ini. Ini diklik. Nah, ini untuk testing nih. Untuk testing only. Kalau testing itu berarti hanya untuk satu player kan? Karena untuk testing aja kalau mau ngetes. Ya, tapi kalau ngetes kreditnya enggak berkurang. Kredit ini apa? Kredit ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Versi gratis dari Quiz Wizard ini hanya bisa punya 3 kredit dalam 1 bulan. Nih, you have 3 game round credit remaining this month. Nah, ini 3 ya. Ini yang versi gratis. Nah, gitu. Kalau kita nggak preview, ini loan for 1 kredit. 1 kredit kita hilang. Tapi kalau preview, berarti hanya untuk sampel ya, hanya untuk melihat dulu. Nah, berarti enggak hilang kreditnya. Nah, contoh nih, loan for credit. Dicontohkan dulu ya, loan for credit. Ya, ini nanti untuk tugas ya Bapak Ibu ya. Harapan saya nanti bisa dicoba dan bisa dipraktekkan juga ke anak-anak. Nah, di situ. Jadi untuk game. Oke. Kita masih ada satu aplikasi lagi, nanti kita praktek satu kali, satu lagi. Ini juga masih ini kayaknya ada yang praktek ini. Oke, jelas ya, nanti akan muncul link, nanti tinggal dikopikan aja linknya ke anak-anak. Ini baru nge-launch, kok lama banget ya. Tunggu dulu.
Ya. Ya, nanti saya kasih tutorial sama ininya. Ya. Oke. Game ini apakah waktunya sama untuk anak mengerjakan? Nah, tadi sudah saya jawab ya, ada dua versi ya. Ada dua versi. Untuk live maupun non live. Kemudian ada yang tanya anak PAUD. Nah, anak PAUD ya berarti soalnya tinggal ini aja Bapak Ibu. Soalnya dikasih gambar aja atau rekaman aja Bapak Ibu. Nggak usah pakai tulisan teks ya. Tadi kan ada ini kan, untuk membuat soal kan ada pilihan banyak tadi. Menggunakan teks ya, atau menggunakan video ya kan, atau menggunakan rekaman suara ya. Berarti kalau untuk anak-anak gunakan aja rekaman suara Bapak Ibu soalnya ya. Jadi anak ngeklik, kemudian ada rekaman suara. Nah, anak-anak mana yang gambar kucing? Nah, gitu kan. Nanti tinggal pilihan jawabannya kasih aja gambar kucing, sapi, kuda, semacam itu. Dia ngeklik maju, ya kan. Kemudian lagi pertanyaannya melalui rekaman suara saja kan. Nah, di situ. Yang manakah yang disebut? Misalkan hewan yang bertelur. Kasih gambar-gambar tuh, jadi nanti anak-anak ngeklik mana gambarnya. Jadi kalau untuk anak PAUD berarti kan hindari teks kan, gunakan suara kita, gunakan video. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ngedown lagi ya. Oke ya, ini sampai sini dulu aja ya. Ini tinggal untuk contoh saja kok. Kalau contoh, kalau untuk linknya nanti cowok sama. Ini untuk quizwizer ya. Nanti kalau ada waktu, nanti yang Outlook akan saya praktekkan juga untuk Outlook. Outlook juga sama. Outlook cuma tinggal bikin soal aja, kemudian kita kasih template gitu aja. Si sistemnya sama. Nah, ini nggak bisa kan? UP could not be server. Ya. Servernya ada ini ya, ada problem. Ya. Yeah. Ya, yang pasti Bapak Ibu ada gambaran ya untuk pembuatannya ya. Bikin papan, boardnya, bikin soal, kemudian di setting. Nah, seperti itu. Tinggal dikopikan linknya. Ya. Nah, kita masuk ke aplikasi ketiga Bapak Ibu. Mudah-mudahan aplikasi ketiga ini bisa masuk semua. Namanya adalah Netboard. Nah, namanya adalah Netboard. Ini saya jelaskan dulu singkat ya. Jangan masuk dulu ya, nanti takutnya ngedon, nanti aja. Saya jelaskan singkat, nanti Bapak Ibu bisa nyoba. Karena kemarin Netboard aja ada 3.000 orang bisa masuk kok ya. Tapi ini saya contohkan dulu. Namanya aplikasi Netboard. Oh, ini udah bisa ya. Quizwizernya udah bisa ya. Kita beralih ke sini dulu Bapak Ibu ya, sebelum ke Netboard ya. Ya, kita ke sini dulu sebelum ke Netboard. Nah, ini Netboard ya. Maaf, Quizwizer. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu tampilannya tadi ya, yang Go tadi ya. Untuk memainkan, sebelum dimainkan itu ada settingannya dulu nih. Kita mau pakai time limit enggak? Nah, supaya seru misalkan dikasih 5 menit ya. Kemudian random question ya, kita buat setiap anak itu soalnya beda. Nah, random. Kemudian answer streak, nah ini beruntun atau enggak. Nah, supaya ada apa namanya animasinya atau ada dramatisir, mungkin ini dihilangkan aja. Ya, jadi enggak terlalu cepat mereka main ya. Jadi mereka main jalan seperti itu ya. Kemudian power up itu ada bonusnya enggak? Nah, jadi ada peningkatan poin semacam itu ya. Kemudian try again when answer incorrect. Kalau soal salah diulangi lagi atau tidak. Nah, karena fungsinya untuk pembelajaran ya, oke, enggak masalah. Supaya mereka belajar lagi kan. Salah dia coba lagi. Jadi soal yang salah dia akan mendapatkan lagi. Jika sudah ini go. Nah, ini yang saya berikan yang versi ini ya, asinkronus ya, homework ya Bapak Ibu ya. Dan ini yang saya berikan yang pratinjau tadi. Nah, ini musik.
musiknya saya close. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sudah jalan, tinggal ini kita kopikan aja. Kita kopikan ke anak-anak. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Ketika kopikan anak-anak, hasilnya kalau jadi kita jadi siswa ya, seperti yang saya praktekkan tadi kan. Linknya kita paste ke Google Chrome aja. Nah, di situ. Ini hanya bisa satu ya, karena kan ini untuk ngetes kan. Kemudian anak diminta untuk masukkan nama, misalkan namanya Bunga Play. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau tadi kan, Pak, kalau untuk anak PAUD bagaimana? Berarti ini aja Bapak Ibu. Soalnya diganti rekaman suara kan. Jadi mereka mendengar, kemudian pilihan jawabannya diganti gambar saja. Ya, seperti itu. Ya. Jadi bisa disesuaikan sendiri. Bisa disesuaikan sendiri. Nah, you are in first ya, 01. Kan ini kan sampel kan? Ini tadi. Ya, Nai sudah mulai recording. Nih, ya, soal. Sudah mulai recording. Kota dari Iran. Ibu kota dari Iran adalah. Nah. Jadi bentuk soalnya dalam bentuk rekaman Bapak Ibu suara. Nah, seperti itu ya. Nah, ini your score. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Ini untuk versi pemain. Kalau melihat hasilnya dari guru, hasilnya guru ya. Nih, show leaderboard ini Bunga tadi kan udah, show control view result. Nah ini untuk melihat hasilnya. Nah, view result table ya untuk lihat hasilnya. Nah ini. Jadi ya untuk melihat resultnya ya, oke, okay. Baik ya, insya Allah mudah ya. Nah, udah ya. Game is full ya, game full karena kan ini tadi cuma untuk satu orang, karena untuk tadi untuk tes saja Bapak Ibu, memang untuk saya gunakan tes. Kalau mau keluar quit. Nah ini. Nah. Gitu ya. Nah, kalau mau buat lagi ini, make a game. Nah, kalau ada bank soal ini, kita bikin bank soal. Jadi nanti tinggal kita masuk-masukkan soalnya. Ya, kita bikin bank soalnya dulu, nanti tinggal kita masuk-masukkan. Make a game ini tadi, kalau mau buat baru. Nah, ini. Dan sama seperti tadi. Choose template, question, dan sebagainya. Nah, oke. Okay. Sekarang kita masuk yang kedua dulu aja deh, supaya waktunya ini cukup ya. Namanya netbot Bapak Ibu. Ya, kemarin kan janji saya mau berbagi tentang netbot ini ya. Netbot. Oke. netbot.me nah, alamatnya ini ya. netbot.me. Nah, ini. Oke. Ini nyimak dulu aja ya, nyimak dulu aja. Nanti setelah ini saya kasih kesempatan. Nyimak dulu aja. Caranya simpel kok Bapak Ibu, karena kemarin saya lihat banyak yang sudah login. Ya. Jadi netbot ini fungsinya sebagai kurasi digital Bapak Ibu. Kurasi digital itu apa sih? Kurasi digital itu untuk memuat banyak konten yang sudah kita seleksi, yang sudah kita saring, yang kita sediakan untuk anak-anak. Nah, kalau untuk anak kelas atas SMP SMA, selain mereka mengakses netbot atau kurasi ini sebagai media belajar, mereka juga bisa membuat netbot sendiri Bapak Ibu. Misalkan kita punya tugas ya untuk mereka, misalkan untuk membuat pembelajaran tentang tata surya. Nah, silakan kamu buat dalam bentuk netboard. Jadi netboard itu dia akan mengumpulkan banyak link-link pembelajaran tentang PDF, tentang penelitian atau mungkin jurnal dan sebagainya, dijadikan satu di dalam netboard. Dan ini banyak sekali, PDF bisa masuk, dokumen bisa masuk, foto, RSS, tag, link, HTML ya. Semuanya bisa masuk di sini dan bisa saling berkomunikasi. Bisa saling berkomunikasi. Nah, contoh-contoh kurasi itu apa sih? Contoh kurasi itu ada yang namanya itu, kalau Bapak Ibu tahu Padlet. Nah, Padlet itu juga bisa digunakan untuk kurasi juga, Padlet. Ya.
atau Google Sheet. Nah, Bapak tahu, Bapak Ibu tahu Google Sheet ya. Nah, Google Sheet itu juga bisa digunakan untuk kurasi. Tapi kalau menurut saya, Netbot ini seperti gabungan antara Padlet dengan Google Sheet. Gabungan antara keduanya. Karena apa? Di sini bisa memuat banyak konten, link ya, kemudian sama komen. Komen itu yang menurut saya paling bagus tuh di bagian komentarnya. Karena bisa mengomentari setiap konten. Gitu ya. Ya, caranya ini mudah sih. Login aja. Kemudian ini loginnya sign up ini ya, sign up tinggal masukkan aja username-nya sama email password. Kemudian klik ini. Ya. Masuk aja sign up username email password kemudian register. Sepertinya mudah, enggak ada konfirmasi emailnya. Atau or sign up using Facebook. Itu ya. Silakan bisa login atau sign up. Silakan bisa login atau sign up. Nah, mungkin Bapak Ibu nyimak dulu aja karena ini simpel ya, sederhana. Nah, kalau sudah login nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu, tampilannya. Tampilan untuk netboardnya. Ini bagian namanya dashboard ya, dashboardnya. Jadi saya sering menggunakan netboard ini untuk e-course, untuk kursus Bapak Ibu. Contohnya ini ya. Saya bukakan contohnya. Nah, ini saya buat untuk kursus kemarin. Ini yang kursus kemarin ya, acara saya kemarin ada 6 sesi word wall. Kemudian ada komentar interaksinya di sini. Kemudian kita bisa memasukkan game juga di sini. Memasukkan juga Google Form juga di sini. Nah, ini game ya. Kita bisa memasukkan semuanya di sini. Dalam bentuk HTML ya. Nah, ini kemudian tutorial dan sebagainya. Nah, kemudian ada komentar juga di sini. Nah, komentar. Dan antar peserta pun juga bisa saling mengomentari. Dan selalu ada update di sini ya, di pojok kanannya ada selalu update jika ada komentar yang masuk tuh ada notisnya, ada notification-nya. Nah, notification-nya itu bisa juga di reminder melalui email. Nah, di situ. Cara membuatnya bagaimana, oke ya. Cara membuatnya simpel ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dicoba ya Bapak Ibu. Netboard.me, kalau bisa masuk silahkan netboard.me ya. Netboard.me, kalau bisa masuk silahkan masuk, kemudian coba sign up. Coba aja sign up. Nah, kalau ini mungkin servernya kuat ini. Kalau ini mungkin servernya kuat. Ya, kayak Facebook, betul, kayak Facebook. Kalau Facebook kan harus login dulu ya Bapak Ibu ya. Kita harus punya akun Facebooknya. Nah, tapi kalau Netboard ini unik. Kita nggak perlu punya akun Netboardnya bisa masuk. Ya, Bapak Ibu kan nggak perlu punya akun Netboard kan? Netboard kan? Bisa masuk di, yang media saya kemarin kan? Nah, uniknya itu, bagusnya itu. Jadi nggak perlu login. Ya, tapi kalau mau kita buat privasi juga bisa. Ya, ini saya contohkan ya. Kalau sudah sign up, sudah mendaftar, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Caranya mudah kok. Ini create a new netboard ya. Ini kalau ini untuk kalau saya sarankan untuk kelas atas ya. Ya untuk SMP SMA itu cocok ya. Karena untuk mendorong berpikir kritis ya. Kalau untuk anak SD mungkin kelas 5-6 masih oke. Ya. Kemudian ini netboard name-nya, ditulis saja netboardnya, misalnya pelajaran apa ya kan, atau kelas apa. Nah, misalkan kelas IPA, Tata Surya misalkan. Gini ya, kemudian ini dibuat privat. Ini layout-nya. Layout ya, layout-nya mau buat seperti apa. Nah, ini layout-nya itu meskipun di sini tuh kayak koran-koran ya, kayak koran ya, kok kecil-kecil Pak? Nah, tenang aja, kita bisa membuatnya tuh seperti blog. Nah, seperti blog. Mau dibuat dua baris juga oke. Nah, mau dibuat blog juga oke, enggak masalah. Bisa diatur.
kayak padlet. Ya. Tapi sayangnya padlet itu kan kecil-kecil ya, kotaknya kecil-kecil ya. Nah, kalau ini bisa diperlebar seperti blok. Oke, kita pilih aja yang mana kan? Misal yang coklat ini, yang warna coklat ini adalah ini ya Bapak Ibu, untuk sidebar. Sidebar itu menu, untuk menunya. Nah, cara gampang itu adalah menunya, navigasi menu. Saya cari yang ini misalkan, saya pilih yang paling bawah. Ya. Ya, kenapa paling bawah? Karena ini desainnya ramping. Ya, saya menggunakan desain yang ramping. Jadi enggak terlalu banyak fokus. Ya, seperti yang contoh saya tadi kan, enggak terlalu banyak fokus. Saya gunakan ini ya. Kemudian ini adalah skinnya. Skin itu warna temanya. Nah, tapi ini enggak masalah, bisa kita custom nanti sebenarnya. Tapi kalau kita malas untuk otak-atik, kita pakai yang temanya enggak masalah. Misalkan kita pakai yang ini ya. Kalau warna sebenarnya masih bisa kita otak-atik. Kalau mau pengen cepat pakai tema ini aja. Nah, sudah jadi ya. Layout-nya ini, skin-nya ini, warnanya ini. Kemudian ini adalah kelas. Mau kalau kita kasih nama, ini di centangnya kita hilangkan. Kita ganti ini. Misalkan Tata Surya. Yain. Ya, kemudian option-nya. Apakah postingannya kontennya bisa di-share? Nah, di share ke Facebook, ke Twitter dan sebagainya. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Ya kalau emang privasi. Tapi kalau itu untuk dipublikasikan, silakan klik share. Ya. Kemudian apakah kontennya bisa di voting, misalkan di like kayak Facebook. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Apakah kontennya itu bisa diberi komen? Ya kalau oke, silakan. Karena untuk social learningnya kan, ya komen. Nah. Kemudian co-authoring ini adalah rekan-rekan pengajar. Misalkan saya guru ya. Ya, saya pengen mengajak guru juga untuk ikut bergabung mengelola netbook saya. Ini namanya adalah co-authoring. Nah, haknya dia apa sebagai rekan guru? Apakah dia bisa otak-atik atau dia terbatas editnya? Ada dua pilihan ya. Allow customization atau limit editing. Karena hak penuhnya pada saya, mungkin saya pilihnya yang ini aja, limit editing. Kalau saya mengajak rekan pengajar yang lain. Jika sudah, create. Gitu Bapak Ibu, ya. Create. Insya Allah ini lebih mudah daripada Google Sheet ya. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Ini kelas IPA Tata Surya search, ya. Memang tampilannya memang cocok untuk kelas atas. Kenapa? Karena memang kita nggak terlalu banyak main gambar ya. Tapi kalau mau menyisipkan gambar nggak masalah, bisa juga. Kalau mau menyisipkan gambar bisa juga. Mau main warna bisa juga. Ya. Contoh ya. Ini kelas sudah nih. Caranya menambahkan post ya atau mengedit ini. Klik edit. Nah, menunya cuma atas ini aja Bapak Ibu. Ya cuma ini aja. Sama bawah ini aja, udah. Ini judulnya mau diganti enggak? Nah, ini judul kan. Nah, ini judul. Kemudian ini ada informasi enggak, misalkan kontak person, misalkan kalau ada pertanyaan, kalau ada apa ya. Nah, kemudian ini section header, text box. Kalau enggak perlu ya enggak usah. Seperti itu. Ya, kemudian ini untuk menunya. Ya, untuk menambahkan post bagaimana? Perhatikan ya, untuk menambahkan post ya. Ini aja, ini menambahkan post ini yang ada di atas ini. Kalau ini kita mau memasukkan link, post any link ya. Kita punya link word wall, punya link LKPD, punya link Google Drive, punya link YouTube, bisa masuk di sini. Ya, contoh saya ambil YouTube. Ya, ini YouTube, ini upload, kita bisa mengupload gambar, PDF, MS Office dan sebagainya. Ya, misalkan kita cari tentang ini. Tata Surya. Be honest,
Be honest, do you really want to watch a video that looks like this? There's a good reason. Ini copy link address. Nah, ini tinggal masukkan aja di sini. Pause. Nah, ini sudah kan? Supaya nggak kecil tampilannya, kita geser bisa nih. Nah, besarkan. Di situ. Kalau sudah, kita save. Nah, seperti ini. Sudah jadi nih linknya. Ada link, ada komentar di bawah. Nah, kalau mau nambah teks bagaimana? Ya, kalau mau nambah teks ya, edit. Ini, text box. Nah, text box tinggal ini, edit text box ini ya, klik tinggal tulis aja di sini. Selamat datang anak-anak di kelas Tata Surya. Kalau mau pindahkan ini digeser aja ke atas. Nah, seperti itu. Apakah bisa ganti hurufnya? Bisa, diedit aja nih. Kita blok, kita ganti hurufnya, Arial black ya, atau ini ganti yang besar. Nah, seperti itu. Ini banyak. Ganti hurufnya bisa, warnanya juga bisa. Warnanya yang mana? Yang ini. Nah, kita ganti warnanya apa? Seperti itu, apply. Sorry. Undo dulu, cancel ya. Mana tadi? Hilang ini ya. Bentar. Saya ulangi ya. Oke. Menambahkan text box ini ya, text box. Nah, edit text box, tambahkan teks kan. Nah, selamat datang anak-anak di kelas IPA. Nah, udah jadi, tinggal kita tarik ke atas. Nah, itu ya. Kalau kita pengen post ini nggak ada komentarnya, kita ini aja pilih ini yang disable comment, seperti itu ya. Kenapa di neighbor pageant saya nggak bisa komentar? Nah, ini karena ini komentarnya ada yang saya ini disable, nggak semua post saya berikan kolom komentar ya. Jadi di post-post tertentu saja yang bisa komentar gitu, Bapak Ibu ya. Nah, bisa juga HTML, Bapak Ibu, menambahkan embed HTML. HTML itu gini. Misalkan ini ya, video ini saya klik. Ini video Tata Surya ya. Ini saya klik bagikan. Ini pilih nih, sematkan. Nah, ini salin. Ini fungsinya untuk apa? Untuk ini Bapak Ibu, ini embed HTML ini ya. Nah, ini bisa kita masukkan. Nah, kita embed seperti itu. Nah, ini ya, bedanya di mana? Nih, saya save ya. Perbedaannya ya. Kalau yang atas ini tadi kan saya masukkan link, namanya link. Kalau yang bawah ini namanya embed. Nah, beda ya. Beda. Ini bedanya ini. Ini namanya link, salin, ini link. Kalau yang ini ada gambar kurung dua, ini namanya adalah embed HTML. Biasanya ciri-cirinya kode. Bedanya apa? Nah, bedanya ini. Bedanya ini ya. Kalau yang ini saya klik linknya, maka akan kelempar ke tab baru. Nah, itu bedanya kalau link. Planet ya. Tata Surya. Tapi kalau embed HTML, kita bisa langsung melihat di sini tanpa kelempar. Nah, Planet Tata Surya.
paham ya? Tata surya. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya, itu bedanya embed sama dengan link URL. Kalau link URL tuh ciri-cirinya www titik YouTube apa gitu kan. Tapi kalau embed itu biasanya bentuknya kode. Nah, seperti ini. Post, upload, textbot, embed. Nah, udah selesai. Udah ini cara menambah postnya. Kalau yang ini untuk merubah apa namanya layout, kalau kita nggak cocok. Ini kita mau ubah warnanya. Ini kalau kita mau ubah customization-nya. Nah, customization itu apa namanya background-nya ini. Background-nya mau kita ubah jadi gambar, halamannya, areanya, post-nya. Mau kita ganti warna juga bisa. Font-nya kita ganti warna, hurufnya, ukurannya. Ini kalau mau detail ya. Tapi saya jarang otak-atik ini. Saya cukup pakai template aja udah bagus. Ya, paling background belakang bisa diganti aja dengan ini kan board ini kan papan. Ini yang kita ganti. Kemudian kalau mau menambahkan menu Bapak Ibu cukup ini aja. Ini tabs ini. Misalkan ini tentang matahari, semua tentang matahari di sini. Kita bikin lagi tentang bumi. Kita bikin lagi menu tentang Venus. Nah, ini contoh aja ya, saya cuma contoh aja kan. Nah, ini tinggal pengembangannya aja sesuai kebutuhan materi Bapak Ibu. Ya udah, kalau kelas tata surya udah ada materinya ini. Ya, kalau yang tentang matahari ya tinggal tambahkan aja nih, mau ditambah materi apa? Ini yang atas ini. Post any link, text box ya di sini. Upload gambar juga bisa. Nah, ini kita upload gambar seperti itu. Atau embed HTML dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Insyaallah ini nanti berguna. Nanti tak kasih tutorialnya singkat ya. Yang penting Bapak Ibu punya gambarannya hari ini. Punya gambarannya hari ini. Ya. Jadi untuk sesi 3 ini tugasnya nanti ada 3 ya Bapak Ibu ya. Netboard ini 1. Nanti tutorialnya singkat aja ya. Milih 2 dari 3. Satu netboard, kemudian Outlook, satu lagi adalah QuizWizard ya, QuizWizard. Ya, netboard itu seperti ini. Ya udah segini aja. Bapak Ibu, apakah untuk membuat netboard harus komplit? Tidak. Bapak Ibu cukup bikin satu halaman itu sudah dianggap tugasnya selesai. Ya, satu halaman kan cuma judul, konten, ya kan? Sama mungkin tambah satu menu satu aja cukup. Ya, di situ. Jadi ini seperti kayak Google Sheet ya, cuman di sini ada komunikasinya melalui komentar. Nah, ini komentar-komentarnya muncul di sini semuanya. Notifikasinya ada di sini. Notifikasinya. Notifikasinya langsung muncul di sini ya. Nah, gitu. Terus untuk Outlook nanti saya ini aja, saya share besok aja untuk tutorialnya ya. Jadi untuk gamification ada 3. Word World, kemudian ada QuizWizard, sama satu lagi adalah Outlook ya. Nanti pilih 2 dari 3 itu. Kemudian yang satu lagi adalah ini, netboard. Nah, netboard di situ untuk yang tugas terakhirnya. Tugas terakhirnya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, ini sudah jam 9 lebih 4 menit. 9 lebih 4 menit, saya akan mengirimkan form absensinya ya. Namun untuk form absensinya nanti di sini ada link praktek Outlook, QuizWizard dan Netboard. Nanti silakan diupdate saja ya. Ini nanti Bapak Ibu absen aja dulu ya kan. Dikosongi link prakteknya. Nah, besok ketika sudah saya berikan tutorialnya setelah praktek baru nanti bisa diupdate lagi edit tanggapan. Nah, jadi edit tanggapan itu untuk mengupdate form absensinya. Kalau sudah jadi link prakteknya silakan masukkan aja di sini. Seperti itu ya. Oke. Saya akan mengirimkan ke Mas Jody. Tolong Mas, untuk absensinya akan saya bagikan. Bentar ya, ditunggu dulu. Ya, itu ya untuk absensinya. Ya, ini materi terakhir ya.
Kalau untuk anak PAUD bagaimana Pak untuk kurasinya? Ya, kalau kurasi digital gunakan Tinglink Bapak Ibu. Tinglink kemarin tuh kalau untuk anak PAUD kan bisa itu, ya kayak kemarin ya, nanti ada musiknya, ada suara kita, ada gambarnya, gunakan Tinglink. Ya. Di tutorial saya itu sudah jelas sekali untuk bagaimana pembuatan dan sebagainya. Kemarin saya cek yang sudah membuat tugas itu bagus-bagus. Ada yang Pancasila, ada yang tentang apa kemarin tata surya, ada yang tentang apa namanya kemarin ya, banyak kewarganegaraan, agama juga ada ya, banyak yang sudah membuat kemarin ya. Cuman kemarin problemnya adalah di beta tampilan. Nah, beta tampilan sudah saya jelaskan juga tadi kan untuk Tinglink ya. Ini save kalau udah, kalau ini Bapak Ibu udah jadi ya, tinggal di save aja udah. Oh, untuk nge-share linknya ya Bapak Ibu ya. Nge-share linknya ini aja nih, netboard ini manage access link ya, ya ini yang ini, kita pengen ngundang sebagai link to read and comment, hanya bisa baca sama komen, atau pengen ngundang dia sebagai co-author, pengajar rekan. Kalau pengen jadi pengunjung berarti yang ini, generate ini ya, ini tinggal kita copy, udah copy kan, tinggal kita pastekan ya, ini tinggal pastekan. Jadi yang bisa masuk hanya yang punya linknya saja. Ini ya. Tapi kalau mau ini yang co-author yang ini. Nah. Revoke itu apa? Revoke itu untuk mengatur ulang linknya. Misalkan kita pengen mengganti ulang supaya yang lain nggak bisa masuk ya. Sudah semua sudah masuk. Kemudian kita tutup nih. Linknya mau kita blokir. Berarti yang ini revoke. Berarti linknya kita blokir. Yang bisa masuk yang sudah ada di apa namanya yang sudah ada di dalam ini untuk mengganti link baru namanya revoke. Kemudian regenerate, ini regenerate mendapatkan ini lagi, linknya lagi ya. Kemudian kalau mau ini namanya green access ya, green access itu kita pengen supaya hanya orang eksklusif. Jadi green access ini kita masukkan, misalkan kita punya siswa cuma 10 nih, kita minta email-emailnya mereka 10 orang itu, kita masukkan sini. Jadi nanti mereka mendapatkan undangan khusus, jadi eksklusif. Selain yang ada di email itu nggak bisa masuk. Nah ini berarti pakai yang ini, pakai yang green access. Ya, udah absennya. Udah. Ya, absennya sudah ya, ada di atas ya. Ini green access. Green access. Ya. Kemudian udah semua ya, sudah. Oh ya, kemudian ini bisa diekspor PDF Bapak Ibu, bisa diekspor PDF. Nah, bisa semua yang ada di netboard itu bisa kita ekspor PDF. Contohnya ya, nih saya tadi sudah PDF-kan yang 10 kelas kita ini. Hasil jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang sudah saya PDF ya, Digital Interactive Learning. Nah ini hasil jadi PDF-nya kayak gini nanti. Nah, ini nanti akan saya bagi di akhir kelas. Ya, saya bagi di akhir kelas. Untuk apa? Sebagai namanya itu learning support, supaya Bapak Ibu kalau lupa itu bisa belajar lagi lewat PDF-nya ini. Nah, jadi kalau kita klik ini nanti akan masuk ke link. Nah, ini namanya bisa diekspor nih. Nah. Nih ya. Jadi ini kalau saya klik ya, open link new tab. Nah, nanti masuk ke ini videonya. Nih, link-nya YouTube masih ada. Link-nya Padlet masih ada. Absensinya juga masih bisa. Nah, ini. Ini kalau di export di PDF, nanti saya bagi di akhir sesi. Kalau sudah semuanya jadi ya, sudah ini semua filenya akan saya rekap, saya bagikan semuanya ke peserta. Untuk rekapan materinya semuanya di sini, link-linknya semuanya. Nah, ini video juga bisa. Nah, ini kalau kita buka, nah nanti masuk ini ke video-video ini, video-videonya, kemudian formnya, kemudian aktivitinya. Kemudian komentarnya pun juga muncul juga nanti. Nah, ini. Videonya bisa ya. Jadi link-linknya masih ada. Jadi supaya ini menjadi arsip. Nah, ini.
jadi arsip. Nanti akan saya bagikan kalau kelasnya sudah selesai. Ini PDF ya. Dari yang netbook dijadikan PDF bisa. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga kalau masih bingung tugasnya apa, nanti silakan simak siaran ulangnya aja Bapak Ibu ya. Tugasnya saya ulang, ada untuk materi ini yang di sesi ini ada 3, Outlook sama QuizWizard sama satu lagi adalah Netboard ya, Netboard 3. Ini saya pilihkan yang simpel-simpel Bapak Ibu, saya pilihkan yang sederhana-sederhana. Kalau Bapak Ibu belajar Google Sheet itu luar biasa rumitnya karena terlalu banyak menu ya. Nah, ini tak carikan yang simpel-simpel, sederhana-sederhana, termasuk yang gamenya tadi kan sebenarnya. Bikin papan, bikin soal, share ya kan. Outlook juga gitu, bikin soal, cari game, share. Sebenarnya saya itu. Ya, saya tunggu 4 menit lagi ya sebelum saya tutup ya. Yang belum absen silakan absen. Saya tunggu 4 menit lagi sambil saya ini praktekkan Outlook yang tadi belum sempat ya. Karena tadi kan sempat ini kan ngedown ya. Ini yang Outlook Bapak Ibu ya. 4 menit lagi saya tutup ya, saya akhiri. Sambil nunggu yang lain absen. Ini yang namanya Outlook Bapak Ibu. Ini Outlook. Tinggal login aja yang pojok kanan atas. Register ya, tadi sudah saya jelaskan. I am teacher. Kemudian dikasih emailnya. Nanti emailnya masuk, diklik konfirmasi ya. Ini saya langsung login aja. Tadi sudah saya jelaskan di depan untuk register. Nah, ini lancar kan? Kalau nggak ada yang masuk lancar. Ya, ini ya. Cara membuatnya ini mudah nih. Ini dashboard ya, tinggal ini content and game. Kita pilih content and game ya. Content and game. Ini namanya bank soal Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah pernah saya buat bank soal. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuat bank soal, ini create question collection. Tinggal collection ininya apa? Mau tentang apa nih? Mau tentang apa namanya? Tematik. Silahkan, tinggal continue kan. Jadi ada question collection, jadi koleksi. Ya, di sini tinggal ini aja, create question. Kalau sudah sampai masuk sini, create question kan. Nah, ini ada banyak pilihannya Bapak Ibu. Bentuk soalnya mau matching pair. Matching pair itu mencocokkan kata. Ya, kalau di contoh saya misalkan negara sama ibu kota dicocokkan. Click the missing word, jadi mencari kata yang hilang. Flashcard statement, jadi ini tentang flashcard misalkan fotosintesis adalah bla bla bla. Mamalia adalah bla bla bla. Ini multiple choice, ini true and false, ini image multiple choice dan sebagainya. Nah, gitu ya. Ya. Kita bisa memasukkan juga gambar juga bisa. Ini contoh ya. Ini contoh misalkan pasangkan sesuai ibu kota. Indonesia, sini tulis Jakarta. Ini Singapura, ibu kotanya Singapura. Itali, ini Roma. Ini ya, ini kita menulis membuat kunci jawaban sama soal dulu ya. Misalkan Prancis. Itu Paris. Nah, ini ya. Soal ini adalah ini instruksi, ini soal jawaban. Jika sudah kita klik save. Apakah cuma 4? Kita bisa nambah lagi nanti. 4 soal ya, nanti bisa nambah lagi. Nah, masih loading ya. Ya, absen di pin chat ya, di pin paling atas. Nanti malam saya update Bapak Ibu semuanya untuk link-linknya, untuk absen dan sebagainya, nanti saya share juga. Jadi harapan saya di workshop ini, kelas online ini, Bapak Ibu nggak hanya dari teori ya, tapi benar-benar bisa praktek dan jadi link, jadi apa namanya, jadi sebuah karya Bapak Ibu. Jadi karya ya, semacam tingling, semacam interaktif feedback,
semacam gamification, semacam kurasi digital, semacam itu. Ya. Ini masih menunggu ya. Ya, habis ini akan saya tutup, mungkin saya informasikan ya. Ini tanggal 15 Bapak Ibu. Jadi sambil saya informasikan bahwa kita berakhir tanggal 17 ya, kita berakhir tanggal 17. Dan saya lihat itu untuk yang pengerjaan itu baru sekitar 10% dari yang mendaftar. Dari yang mendaftar itu baru sekitar 10% yang sudah mengerjakan ya, baru 10%. Artinya ya 90% ya saya enggak tahu ya. Nah, makanya nanti akan saya beri tambahan waktu sampai tanggal 20 sampai hari Minggu. Nah, nanti setelah itu akan saya tutup semuanya. Kemudian nanti kita rekap. Nah, di situ ya, nanti akan kita rekap. Waktunya akan kita rekap dan nanti saya kita infokan. Ya, kemudian mulai pembuatan untuk sertifikat. Ya, saya ulangi ya. Yang tadinya sampai tanggal 17, nanti saya perpanjang sampai tanggal 20. Bapak Ibu yang belum menyelesaikan sesi 1, form tugas ya, kemudian tugas-tugas yang lain, interactive feedback, gamification, kemudian sesi 2, sesi 3 ya kan. Silakan bisa dikerjakan dulu, masih ada waktu sampai tanggal 20 itu hari Minggu. Ya, nanti setelah itu semua form akan saya tutup. Ya. Kemudian satu lagi, saya lihat ada yang belum melakukan pendaftaran. Ikut dari sesi 1 sampai 3 ada yang belum mendaftar ya. Akan saya buka pendaftaran lagi bagi peserta. Ingat, bukan peserta luar ya, tapi peserta yang ada di dalam netbot yang sudah mengikuti tapi dia ketinggalan pendaftarannya. Nanti besok hari Rabu ya, saya buka formnya yang ketinggalan kemarin pendaftaran. Saya buka formnya dari jam 12 sampai jam 6. Ya, jadi selama 6 jam. Jadi yang kemarin ketinggalan mendaftar pada sudah ikut ya, sudah ikut. Kemudian pendaftaran ditutup atau gara-gara jaringannya error, enggak bisa masuk-masuk atau belum dapat salinan. Ya, belum dapat salinan. Nah, jadi itu nanti saya buka besok pendaftaran, form pendaftaran yang kemarin saya buka lagi. Silakan yang kemarin kendala jaringan, yang kemarin ketinggalan pendaftaran, silakan mendaftar. Saya buka dari jam 12 sampai jam 6 sore. Setelah itu pendaftaran saya tutup. Nah, berarti sudah ketemu nih pendaftar yang siapa yang mendaftar, baru nanti kita akan menyeleksi siapa yang menyelesaikan tugasnya sampai tanggal 20 ya. Gitu. Kemudian untuk sertifikatnya, nah nanti akan kita lihat berapa jumlahnya juga ya. Kemungkinan sekitar 3 minggu ya, karena saking banyaknya ya, ada 20 ribuan ya. Kalau semuanya mengerjakan, semuanya tuntas, harapan saya semuanya tuntas ya. Semua tuntas mengerjakan berarti ada 20.000 dan enggak mungkin saya bikin semua, nanti Bapak Ibu akan kesulitan mencarinya pasti. Nah, kesulitan mencari dan pasti akan banyak kredit. Nah, jadi nanti ada tahapan untuk membagi. Ada tahapan ya, supaya tidak kredit. Nah, tahapannya bagaimana? Nanti akan kita share di grup Telegram. Kalau semua 20.000 itu kita share, itu nanti Bapak Ibu akan kesulitan mencari. Kalau enggak teliti, kalau keselip, namanya double dan sebagainya, itu nanti akan kesulitan. Jadi nanti akan bertahap. Dan nanti waktunya minimal paling enggak paling cepat itu 3 minggu ya, Bapak Ibu. Karena saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa tuntas itu. Kalau sudah tuntas itu nanti bisa ya. Jadi mohon doanya supaya lancar sampai ke sertifikat. Kemudian saya pengen memberikan ya tahun depan kan tinggal berapa minggu lagi kan. Kemudian mungkin saya ingin memberikan sebuah usulan atau ini silakan ya. Mungkin sedikit unek-unek sedikit ide aja. Sampai menunggu sertifikat kalau misalkan saya nge-share tentang digital tool ya, yang ingin saya sharingkan, ini secara free ya, mungkin secara free ya, saya sharingkan di grup setuju atau tidak sambil menunggu sertifikat ya. Jadi aplikasi tool itu banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu, sudah saya analisis, sudah saya bagi identifikasi bla bla bla. Nanti mungkin bisa saya share setiap 3 hari sekali atau mungkin setiap 4 hari sekali sambil menunggu ininya, sambil menunggu sertifikat.
ya. Nah, daripada nanti grupnya kosong, nanti apa namanya, saya bagikan beberapa digital yang lain. Tapi yang saya bagikan itu bukan untuk tugas ya, beda ya. Tugasnya cuma sampai sesi 3 ini saja ya. Kalau yang berikutnya itu cuma untuk sharing aja. Ya tinggal Bapak Ibu setuju atau tidak. Kalau memang enggak setuju ya enggak saya share gitu aja. Saya enggak akan berbagi. Tapi kalau Bapak Ibu setuju ya nanti saya share. Karena masih banyak game. Contohnya Bamboozle. Contohnya deck toys ya. Contohnya banyak sekali sih. Nah, nanti karena saya kan nggak tahu kan kebutuhan Bapak Ibu, mungkin ada yang PAUD, ada yang TK, ada yang mungkin perguruan tinggi, kan pasti beda-beda ya, aplikasi gamenya pasti beda-beda. Nah, disesuaikan aja, siapa tahu cocok. Ada juga namanya tuh TinyTab. Nah, TinyTab tuh cocok banget, cuman sayangnya berat, untuk membuatnya tuh berat banget ya. Nanti siapa tahu ada tool yang lain. Mungkin itu Bapak Ibu, cukup ya. Jadi ini adalah bentuk berbagi pada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru semuanya. Memang kita dalam rangka untuk peluncuran platform dari Gilili Belajar. Jadi mohon doanya nanti di 2021 platform Gilili Belajar ini bisa launching ya, dan nanti bisa berbagi juga untuk Bapak Ibu juga. Dan kami membuka lowongan untuk yang bersedia menjadi pengajar ya. Sudah ada linknya kemarin yang mau jadi pengajar. Yang pasti ya, entah itu berbagi ataupun berbayar, itu nanti dari Bapak Ibu masing-masing kan, tergantung materinya seperti apa. Yang pasti niat kita adalah untuk berbagi amal jariah ya, ilmu yang bermanfaat untuk semuanya di situ. Karena yang kita utamakan adalah ketuntasan, bagaimana skill itu meningkat, skill kita itu meningkat, kemampuan kita meningkat. Tapi di samping kemampuan meningkat, mungkin yang paling penting adalah kesadaran itu. Kesadaran itu adalah kesadaran akan kekurangan kita, kesadaran akan kita memang belum maksimal, kesadaran kita memang kita butuh berkembang ya. Itu yang paling utama ya. Jadi dari kesadaran itu akan muncul yang namanya itu haus. Ada yang itu namanya itu ketidakpuasan. Ada yang namanya itu ya itu selalu terus ingin mencari ilmu, bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin dituntut oleh berbagai hal ya, perubahan ya, kita memang mesti berkembang. Apalagi anak-anak juga mengalami perubahan yang luar biasa. Mungkin itu aja sharing dari saya. Semoga di sesi ketiga live ini ya Bapak Ibu, berkah semuanya, manfaat semuanya. Dan saya doakan Bapak Ibu semuanya di tahun 2021 sudah semakin meningkat kualitas ya profesi guru kita, saya, Bapak Ibu semuanya, semuanya. Dan semoga virus corona ini, COVID ini bisa mereda ya di tahun 2021, dan kita sama-sama merindukan yang namanya tatap muka Bapak Ibu ya. Kita sama-sama merindukan tatap muka, tapi mau gak mau yang namanya online, blended, itu memang harus kita pelajari ya. Ya, bismillah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Semoga selama 3 sesi live ini dan sampai 10 hari nantinya dan tanggal 20 nantinya, berkah dan ilmu kita bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya Bapak Ibu, yang nanti kalau nanti selesai, nanti absennya akan hilang, nanti akan saya add update di kolom keterangan ya, keterangan YouTube sama nanti di link Telegram. Jadi jangan khawatir, jangan bersabar ya, karena perlu waktu juga untuk mengupdate ke Telegram dan sebagainya, perlu waktu juga. Yang pasti bersabar, pasti akan kebagian absen jika Bapak Ibu menyimak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan semoga bisa bertemu kembali di kelas-kelas yang lain. Ya, selamat malam Bapak Ibu.